harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya ucapkan selamat siang untuk Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Bersama saya Dika Putra Wijaya selaku moderator pada siang hari ini yang akan membawakan acara yang sangat luar biasa, yakni Gerakan Literasi Digital 2021. Dan sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, perlu kita ketahui latar belakang kenapa acara ini diselenggarakan. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi dari Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Mitra Jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat. Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan juga dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital ethic, digital safety, dan digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui implementasi program literasi digital di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Nah, itulah latar belakang kenapa acara ini diselenggarakan pada siang hari ini. Namun, sebelum itu, kita memasuki acara inti, perlu saya sampaikan beberapa informasi untuk tata tertib. Yang pertama, tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, serta mematikan mic dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Tidak diperkenankan mencoret-coret layar dan tidak diperkenankan juga untuk para peserta menyela pada saat narasumber berbicara. Hanya boleh bertanya pada saat sesi tanya jawab. Dan nantinya di akhir acara akan ada pre-test dan post-test untuk mendapatkan e-sertifikat yang nantinya akan dibagikan linknya di kolom chat pada sesi akhir acara. Dan juga aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan Google Play. Nah, baik. Untuk acara pada hari ini juga, kami menyediakan 20 hadiah menarik yang masing-masingnya 10 pulsa dan 10 e-money untuk 10 penanya terbaik yang nanti akan kita sharing juga pada sesi Q&A. Dan juga nantinya kita pilih 10 orang yang memposting screen capture acara ini di Instagram dengan mention @siberkreasi dan @likdikkalimantan dengan hashtag makin cakap digital.
dan hashtag siberkreasi serta hashtag litdikal 1081 ya. Untuk lebih jelasnya lagi, tata cara untuk mendapatkan hadiahnya akan kami kirimkan linknya di kolom komentar ya. Jadi dimohon untuk dipantau nih sampai akhir acara. Nah sebelum itu, mari kita dengar dan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 Stanza serta mendengarkan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Let's go.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G, percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif. Banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Demikianlah kita simak video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah menyampaikan bahwa memang dunia digital atau internet pergerakannya semakin cepat dan kita harus bisa cepat mengejar juga. Termasuk juga untuk segala kemudahannya, tentu akan ada dampak negatifnya. Nah, tema kita hari ini akan membahas tentang menyelamatkan diri dari sisi negatif dunia digital. Dan kami sudah menghadirkan beberapa narasumber yang akan bergabung bersama kita semua sesaat lagi. Ada Kak Ahmed Tesario Eka Nauramanta, terus ada Kak Muhammad Zainaini dan Kak Ulfa Merdeka, serta ada Kak Adam Sansudin Nur. Nah, dan kita akan berjumpa dengan mereka bersama mereka sesaat lagi untuk berbagi sharing tentang menjaga dan menyelamatkan diri dari sisi negatif dunia digital ya. Namun sebelumnya untuk membuka acara pada hari ini, kita akan simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Bupati Tabalong, Bapak Dr. Andes Haji Anang Syahviani, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi telah menyusun sebuah peta literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi komunikasi dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta itu dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital etik, digital safety, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan secara serentak kegiatan selama 7 bulan pada tahun 2021 ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei yang lalu dengan dilakukannya kick up atau pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia serta Menteri Komunikasi dan Informatika. Demi tercapainya pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan metode digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti kegiatan ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota tercinta ini, Kabupaten Tabalong. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya, perkenankanlah saya Bupati Tabalong Haji Anang Syahviani membuka secara resmi webinar literasi digital di Kabupaten Tabalong, dan saya berharap ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong dalam rangka mewujudkan makin cakap digital. Selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bupati Tabalong, Bapak Dr. Andes Haji Anang Syahviani, MSI, yang telah menyampaikan keynote speech hari ini bahwa sangat betul menyelamatkan diri dari sisi negatif dunia digital ini. Kita perlu membahas juga dari 4 sisi, yakni digital skill, digital etik, digital safety, dan digital culture. Nah, kali ini
kita akan bertemu dengan narasumber pertama kita pada siang hari ini untuk membahas dan sharing tentang menyelamatkan diri dari sisi negatif dunia digital. Kita telah bergabung bersama kita di sini Kak Ahmed Tesario Eka Nuramanta selaku CEO Sirtanio Organik dan CEO PT Satu Atap Indonesia. Selamat siang. Baik. Juga ingin mengingatkan ya, kepada seluruh. Iya, sudah masuk, Kak. Baik. Jika juga memohon izin untuk mengingatkan kepada seluruh para peserta untuk mengisi daftar hadir yang telah dikirimkan oleh baik, kami ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir yang nantinya akan dibagikan linknya di kolom chat pada sesi akhir acara. Dan juga tidak diperkenankan untuk kepada seluruh para peserta untuk menyalakan mic saat narasumber menyampaikan materi. Jadi untuk Pak Ahmed Tesario Eka Nuramanta, dipersilakan. Buat apa, ada Bukalapak, ada beberapa, banyak banget aplikasi yang kamu pilih untuk akhirnya berada di handphone-nya teman-teman masing-masing. Dan sebenarnya 80% dari aplikasi tersebut akan mendorong kita untuk lebih konsumtif dalam menggunakan uang kita. Nah, itu kenapa sebenarnya saya pengen bercerita, sebenarnya ada peluang lain nih selain kita ngomongin tentang konsumtifnya kita dalam menggunakan digital, tapi juga bisa secara produktif. Nah, ini latar belakang saya. Perkenalkan, nama saya Ahmed Tesario. Saya lahir di Palembang 32 tahun yang lalu. Saya adalah lulusan dari Chemical Engineer ITS, yaitu salah satu universitas teknik di Surabaya. Dan selama lulus kuliah sampai akhirnya saya bekerja, saya berwirausaha, dan saat ini saya punya dua perusahaan. Yang pertama adalah Sirtanio Organik Indonesia, yaitu perusahaan beras organik. Kita punya pabrik di Banyuwangi dan lahannya sudah ada di 5 kabupaten di sekitar Jawa Timur. Kemudian saya punya PT Satu Atap, namanya Co-working Space dan Ecosystem Builder, di mana kita membantu entrepreneur dan industri kreatif untuk mengembangkan usahanya di Surabaya maupun di Indonesia. Teman-teman yang pengen kontak sama saya, silakan langsung DM saya di Instagram ahmed_sirtanio atau _tesario, atau bisa di Instagram perusahaan saya di @satuatapsb atau di @sirtanio. So, balik lagi. Saya selalu ngomong ke teman-teman yang pengen yang menggunakan aplikasi digital adalah kita bisa menabung loh di aplikasi digital tersebut, dan formatnya adalah investasi. Dan investasi itu menurut saya adalah bagaimana kita bisa memanage resiko. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak banget aplikasi untuk kita berinvestasi secara online, akan tetapi sometimes kita nggak mengerti resiko-resiko dalam menggunakan aplikasi tersebut. Itu kenapa di sini saya akan bercerita apa sih investasi online dan sebenarnya resikonya seperti apa sih? Apakah memang menguntungkan ataukah memang ada risk dan benefit-nya? Itu yang berusaha kita akan bahas kali ini.
Nah, kalau kita misalkan ngomong mengenai investasi online, pasti kita akan ngomongin benefitnya apa. Kita ngomongnya ROI atau Return of Investment. Return of Investment itu rumusnya sebenarnya sangat mudah sekali. Apa itu Return of Investment? Itu adalah keuntungan dibagi sama modal yang kita punya. Jadi bayangin kalau teman-teman menabung 100 ribu di investasi online, teman-teman mendapatkan keuntungan 10 ribu, berarti ROI-nya adalah 10 ribu dibagi 100 ribu atau sekitar 10%. Nah, lalu itu akan mengecil ataupun membesar sesuai dengan waktunya. Berapa lama sih investasi itu dilakukan, berapa lama juga sih uang itu akan kembali ke kita. Itu yang biasanya menjadi pertimbangan pada saat kita berinvestasi secara online. Nah, ngomongin investasi juga, sebenarnya teman-teman harus tahu bahwa investasi itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah resiko, yang kedua adalah return, potential return. Nah, rumusnya adalah linear. Semakin besar resiko yang kita pertaruhkan, sebenarnya semakin besar juga harusnya return yang kita dapat. Nah, banyak beberapa tools dan platform yang ada di online yang kadang tidak memperlihatkan bahwa, oh ini resikonya berbahaya loh, oh resikonya tinggi loh. Yang mereka obrolin mostly hanya berhubungan dengan potensial return-nya. Nah, kita bisa lihat di kurva ini ada beberapa jenis investasi berhubungan sama return dan juga resikonya. Yang pertama kita ngomongin cash investment. Cash investment ini paling gampang dan paling aman katanya. Contoh, kita naruh duit deposito di bank. Kemungkinan dia hilang karena kebijakan ekonomi ada, tapi sangat kecil sekali. Dan akhirnya return yang ditawarkan oleh beberapa cash management ini biasanya juga kecil, tidak lebih dari 5%. Ada yang namanya gilts and bonds, tapi di Indonesia masih belum masuk. Ada yang namanya properti, orang tua saya senang sekali melakukan investasi properti. Dalam arti ya, kalau misalkan udah tua ya mereka bisa dapat return dari situ, baik itu dibuat kos-kosan ataupun dijual lagi. Dan banyak orang dan banyak pengusaha bilang bahwa, oh kalau misalkan melakukan investasi secara properti itu kemungkinan loss-nya itu tidak terlalu besar. Karena at least kita punya propertinya, tapi sebenarnya resikonya lumayan tinggi kalau tidak terjual. Nah, yang paling tinggi sebenarnya adalah share. Share ini bisa macam-macam ya. Bisa yang bentuknya adalah share beneran saham di perusahaan atau memang kita membeli saham perusahaan di bursa saham Indonesia. Nah, itu kenapa saya perlu cerita mengenai online investment itu apa sih? Online investment itu adalah kegiatan penanaman modal atau aset di suatu produksi untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Nah, ini yang harus teman-teman garis bawahi, bahwa investment itu ya jangka panjang. Kalau misalkan jangka recording pendek, in progress. Berbisnis saja lebih menarik dibandingkan kita untuk investment gitu. Nah, saya mau cerita satu-satu. Dimulai dari yang paling gampang dan paling aman. Bisa kok kita sebenarnya buka-buka lapak dan Tokopedia bukan untuk berbelanja, tapi untuk menabung. Kenapa? Karena sekarang platform-platform ini sudah menjual beberapa produk investasi. Salah satunya reksadana. Nah, reksadana itu apa sih? Reksadana itu adalah sebuah produk investasi di mana kita menaruh uang kita untuk di kelola oleh manajer investasi. Nah, biasanya manajer investasinya memang bank. Dan bentuknya bisa di saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang lainnya. Keuntungannya apa? Biasanya minimal kapital yang bisa kita masukkan itu di angka hanya Rp10.000 saja. Dan reksadana ini cukup gampang dan memang tinggal membeli saja di beberapa aplikasi sudah dipersiapkan. Akan tetapi, walaupun resikonya rendah, balik lagi, return-nya juga lumayan rendah. Mereka hanya menawarkan tidak lebih dari 5% selama 1 tahun. Jadi bayangin aja kalau misalkan teman-teman naruh uang 100 ribu per tahun, itu cuma dapat sekitar 2 adalah yang dinamakan dengan peer-to-peer lending. Apa sih peer-to-peer lending ini? Peer-to-peer lending itu adalah sebuah
investasi platform di mana kita sebagai pemodal itu mendanai bisnis ataupun proyek yang dilaksanakan oleh orang. Jadi P2P lending ini memfasilitasi para pebisnis-pebisnis yang butuh modal untuk dicarikan modalnya lewat platform tersebut. Dan keuntungan yang didapat dari P2P lending itu lumayan cukup besar. Ada yang menawarkan 12%, ada yang menawarkan sampai 30%, ada yang menawarkan juga hampir 50%, tergantung dari proyek yang memang ditawarkan ke para investor. Akan tetapi ada ada resiko yang harus ditanggung. Kenapa? Karena sebenarnya secara regulasi beberapa platform investasi peer-to-peer itu secara regulasi mereka tidak menanggung kerugian apabila yang punya proyek itu memang akhirnya rugi atau gagal bayar. Nah, itu platform tersebut tidak menanggung kerugian tersebut, sehingga sangat beresiko sekali. Nah, itu kenapa kita perlu melakukan riset, kira-kira siapa sih yang kita invest dan proyek apa yang kita invest. Nilai investasinya juga sebenarnya beragam, tidak harus besar. Kenapa? Karena formatnya adalah urunan. Antara kita investor, beberapa investor urunan uang untuk agar proyeknya jalan, intinya gitu. Balik lagi, resikonya lumayan gede. Nah, itu kenapa kita perlu tahu batasan-batasan ataupun melihat latar belakang P2P tersebut. Saya selalu merekomendasikan beberapa P2P lending yang teman-teman pengen mainkan, itu harus punya otorisasi dari OJK, karena itu penting banget. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka sudah punya otorisasi dari OJK, apabila proyeknya dianggap gagal, mereka masih punya kemungkinan untuk melakukan buyback. Atau kita ngomongnya perusahaan P2P tersebut menalangi proyek tersebut sehingga modal kita masih selamat lah, walaupun return-nya tidak ada. Teman-teman bisa lihat beberapa aplikasi online seperti Investree, Amarta, Uang Teman, Coinwork, Modalku. Loh, kenapa ada banyak dan apa perbedaannya? Biasanya mereka punya subtema sendiri-sendiri. Contoh misalkan Amarta. Amarta ini biasanya membantu pengusaha-pengusaha dengan syarat foundernya harus wanita gitu, dan ownernya sempat menjadi salah satu staf khusus Presiden Jokowi pada saat masa pemerintahan yang kedua ini. Oke, lanjut yang ketiga adalah saham. Nah, saham ini kemarin sempat booming ya. Di Indonesia semua orang kayaknya pengen beli saham dan pengen investasi saham, akan tetapi sebenarnya di dunia saham ini ya sudah lama boomingnya. Di Indonesia aja yang ketinggalan zaman sebenarnya. Nah, pertanyaannya saham ini apa sih? Saham ini sebenarnya adalah penyertaan modal usaha di beberapa perusahaan yang sudah TBK. TBK itu maksudnya adalah terbuka. Apa itu? Maksudnya adalah perusahaan-perusahaan yang memang sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat. Baik itu bisa BUMN ataupun beberapa perusahaan-perusahaan swasta. Nah, perusahaan ini yang kita investasikan ini membuka penyertaan modal untuk perusahaan mereka, sehingga kita juga dianggap sebagai pemilik di perusahaan tersebut. Nah, keuntungan yang bisa kita dapat dari si saham ini pun sebenarnya bervariasi. Ada yang memang keuntungan yang bisa kita dapat besar, tergantung analisa apakah perkembangan perusahaan mereka maju atau tidak, ataupun memang bisa goncos dengan uang kita hilang karena perusahaannya rugi dan kawan-kawan, atau didiskualifikasi atau di ban oleh OJK itu sendiri. Nah, untuk beberapa perusahaan yang kita bisa beli sahamnya, balik lagi teman-teman memang harus menilai dan menganalisa apakah memang perusahaan itu bagus atau tidak untuk kita investasi. Jangan-jangan jelek, seperti itu. Dan sebagaimana cara kita bisa tidak, akhirnya arahnya ke sana. Nah, yang keempat nih, mama saya tuh seneng banget kalau misalkan dia lagi punya uang, dia pergi ke toko perhiasan lalu membeli emas. Akan tetapi saat ini COVID di mana-mana dan
Ini salah satu instrumen investasi online yang lumayan laku juga dan teman-teman menggunakan beberapa aplikasi yang sudah terotorisasi oleh OJK untuk investasi. Kenapa? Yaitu saya menggaransi keamanan dari aplikasi tersebut, bukan aplikasi bodong, intinya kayak gitu. Nah, lanjut yang kelima, yang sebenarnya paling beresiko tinggi dengan return yang paling besar adalah forex. Forex ini adalah forex singkatan dari foreign exchange atau berinvestasi terhadap mata uang tertentu. Nah, SBN ini mempunyai 3 produk, yaitu saving bond retail atau SBR, ada sukuk tabungan dan retail. Dan setiap produk tersebut sebenarnya memiliki nomor seri tertentu dan nilai minimalnya bisa dimulai dari nilai 1 juta. Teman-teman bisa mulai cari deposito dan juga reksadana, tapi memang lebih kecil dari P2P ataupun misalkan kita beli saham sendiri. Nah, apa yang saya jelaskan ini mungkin bisa menjadi dasar teman-teman untuk lebih memanage risiko dan mulai memikirkan kayaknya kalau misalkan buka aplikasi bukan hanya untuk belanja, tapi bisa untuk share juga dan bisa untuk menabung juga. Demikian dari saya, apabila teman-teman mau ada pertanyaan silahkan bisa hubungin saya di Instagram saya di @ahmed_cesario atau bisa ke beberapa bisnis saya dan menempengan berpeluang untuk berbisnis ataupun menabung secara online, mungkin bisa ngelihat-lihat potensial opportunity kedepannya bagaimana secara digital kita juga bisa mempunyai produk untuk kita bisa jualan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke Mas Dika. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ahmed Sario atas pembahasannya tentang ya semua pilihan itu ada resikonya ya Kak ya. Baik atau buruk ya hal tersebut dan kembali kita sendiri sebetulnya. Nah, jangan kemana-mana dulu, karena kita bakal balik lagi nanti di sesi kita, yakni sesi Q&A tentunya. Dan sudah berada bersama kita di sini ada narasumbernya Kak Muhammad Zainaini, ya, selaku Kepala Seksi Pengelolaan e-Government, yang bakal ngebahas
dari segi digital safety, ya. Selamat siang. Selamat siang, mungkin untuk mikrofonnya mungkin boleh bisa dinyalakan terlebih dahulu. Baik. Baik, hari ini bakal ngebahas tentang memahami fitur keamanan di berbagai aplikasi media sosial, ya, Kak, ya. Baik, Dika, persilakan. Siang, Dika, suara saya. Baik, terdengar? Terdengar, Mas, ya? Iya, mulai, terdengar ya? Dengan jelas, cukup jelas. Baik. Baik, Dika, persilakan untuk berbagi share tentang materinya. Selamat siang, assalamualaikum. Share screen saya terlihat dengan jelas. Baik, terlihat dengan jelas. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan semua. Pada sesi yang saya yang menjadi narasumber tentang literasi digital, yaitu pahami fitur keamanan di berbagai aplikasi media sosial. Jadi ya, itu di pada saat sekarang ini kita sangat kenal sekali dengan semua media sosial. Pertama-tama saya jelaskan sedikit tentang saya, yaitu saya adalah di Sumpo Kopitong. Menyelesaikan pendidikan saya terakhir di CIO di ITB, kemudian Sotkos ada pernah di Korea Selatan di Kuwait tahun 2015. Mungkin itu sedikit tentang saya. Kemudian lanjut media sosial. Ini dari saya sarikan dari Wikipedia. Terminologi media sosial itu atau sering disalahtuliskan dengan sosial media adalah sebuah media daring yang dilakukan satu sama lain oleh para penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan berbagai macam isi berupa blog, jaring sosial. Itu nantinya akan jadi macam-macam jenis media sosial, ada social network, ada media sharing, dan segala macam. Kemudian ada 7 jenis media sosial, tapi saya tidak jelaskan tentang detail tentang media sosial, macam-macam media sosial itu sendiri. Sejarah media sosial dari waktu ke waktu, dulu waktu pertama kali internet ditemukan sekitar tahun 1960-an, 1970-an, yang pertama kali menjadi media sosial adalah email. Kemudian tahun-tahun berikutnya, tahun 90-an itu mulai berkembang namanya web. Web di mana saat itu terkenal namanya browser awal itu yaitu Internet Explorer ataupun Netscape ataupun segala macamnya yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Kemudian tahun 99 itu keluarlah yang namanya blog yang dulu kita kenal ada contohnya Multiply dan segala macam. Kemudian bagi yang sudah berumur mungkin yang tahun 2000-an kenal yang namanya Friendster, itu pertama kali sebelum Facebook. Jadi Friendster itu terlebih dahulu terkenal daripada Facebook karena itu di awal-awal kita ada friend dari mana-mana. Di Friendster tersebut, tapi tidak tahu kenapa, mungkin karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, kemudian mereka tutup dan tidak ada, sudah tidak ada, saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya Friendster itu. Kemudian lagi di tahun 2000-an, ya kita mulai mengenal yang namanya Twitter, yang apa, itu sebagai microblogging ya,
sebelumnya juga sebelum Twitter itu tahun 2000-an itu ada namanya forum, itu juga bisa kita sebut sebagai media sosial seperti Kaskus dan sebagainya, itu ada sebuah forum yang digunakan oleh banyak orang untuk berinteraksi untuk dalam membahas satu hal. Kemudian sekarang yang sudah tentu kita semua ketahui yaitu tahun 2010-an ke atas ini yang namanya Facebook, Instagram, Google. Kemudian yang dari Asia itu kita kenal dengan namanya yang dari Asia itu ada namanya Line atau KakaoTalk. Mungkin itu yang sejarah media sosial dari waktu ke waktu. Kemudian di bahasan kali ini kita membahas tentang yuk kita pahami fitur keamanan di media sosial. Di keamanan media sosial itu kita mungkin menerima beberapa resiko antara lain yang sering kita temui saat ini itu illegal access. Kalau kata sekarang sih, kata anak-anak muda sekarang itu HP-ku dibajak katanya. Kemudian ada namanya data espionage atau pencurian data di mana pribadi kita digunakan oleh pencuri di media sosial. Yaitu ketika kita menggunakan data real kita, kan ada orang jahat yang menggunakan data-data pribadi kita untuk mungkin untuk tujuan-tujuan jahat tertentu. Pun ada namanya yang namanya illegal transaction, yaitu kita ngerasa gak ngerim sesuatu nih di media sosial, tiba-tiba kita ngepost sesuatu yang bukan postan kita. Itu namanya illegal interception, dan di dunia digital itu sangat memungkinkan untuk terjadi. Kemudian yang namanya yang agak related itu ya identity related crimes, itu yaitu yang namanya tadi yang kurang lebih di data espionage, tapi ini lebih ke penyalahgunaan data pribadi kita. Kemudian mungkin kawan-kawan bisa ketahui ya, mungkin dari logo-logonya ini aja mereka, teman-teman semua sudah mengetahui tentang media sosial yang populer di Indonesia. Menurut saya sekarang ini ada sekitar 6 buah media sosial yang sangat populer di Indonesia. Tentu yang kita ketahui pertama di nomor satu itu tentu Facebook. Facebook ini di mana-mana orang ada, di kota atau di desa atau di mana. Karena rata-rata orang Indonesia sangat sangat gemar menggunakan Facebook. Bahkan menurut survei di internet, salah satu pengguna terbesar Facebook ialah Indonesia. Sekitar 200 juta lebih pengguna Facebook adalah orang Indonesia. Kemudian YouTube. Nah, YouTube ini sebuah platform media sosial yang untuk berbagi video. Jadi ini konsisten untuk berbagi sebagai media sharing, untuk berbagi video. Gimana dulu itu Facebook pun Instagram itu khususnya dia ada berbagi foto ataupun status ataupun tentang apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Sekarang Instagram berubah, baru-baru saja ya saya lihat mungkin sekitar 1 bulan belakangan ini. Sering orang memposting video di Instagram jadi reels, tapi untuk Facebook untuk YouTube dia tetap konsisten untuk sebagai media sharing video, media berbagi video. Tentunya yang sangat terkenal sekarang ini WhatsApp. WhatsApp ini satu grup dengan Facebook, ada sebuah aplikasi untuk berkomunikasi antar kita bisa berkomunikasi dengan teman, keluarga, dengan alumni sekolah. Kita sering buat grup WhatsApp katanya. Kemudian ada Twitter. Twitter ini adalah sebuah aplikasi microblogging ya. Jadi kita terutama terkenal Twitter ini digunakan oleh selebritis atau politikus karena singkat, padat, dan jelas kalau Twitter ini ya. Dia biasa kalau dulu itu sekitar cuma 140 huruf dia bisa menuliskan sesuatu. Makanya pengguna Twitter ini harus fokus jelas apa yang dia jelaskan di Twitter tersebut. Kemudian yang pernah jadi terakhir ya nomor 6
itu pernah jadi kontroversi juga di Indonesia beberapa tahun yang lalu. TikTok itu dulu tuh mungkin belum ada filter, belum ada apa, jadi banyak digunakan oleh orang-orang. Lanjut. Nah, di gambar ini saya ingin menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang tahu siapa diri kita di balik komputer ya. Jadi ini mungkin saja di ilustrasi ini digambarkan ini adalah anjing. Padahal mungkin dia menyaru sebagai manusia atau manusia menyaru sebagai anjing. Jadi kita tidak akan pernah tahu siapa yang ada di seberang sana sebenarnya. Nah, itu adalah merupakan sebuah isu keamanan karena kita tidak pernah tahu siapa orang di seberang sana. Itu adalah isu yang sangat sensitif ya. Banyak sekarang ini di mana-mana ada orang di Facebook mungkin mengenal kita menyaru sebagai teman kita atau si A misalnya. Ternyata itu adalah bukan si A. Kemudian lanjut, nih contoh yang sering terjadi di Facebook ya. Ini saya capture dari Facebook. Ini yang sekarang isu yang sering sekarang ini kita di-tag oleh teman kita dengan video-video tidak pantas atau kata-kata tidak pantas. Jadi ini kompleks, suka mana ini kompleks. Jadi kita kalau orang yang awal tidak tahu, makanya di sesi ini kita memaparkan tentang gimana biar kita bermedia sosial itu aman. Jadi ini kan ada tonton video, klik untuk melihat video lengkap. Sebenarnya di situ sudah terpasang skrip-skrip jahat ataupun virus ataupun apa yang siap menginfeksi komputer kita apabila kita klik atau tonton tersebut. Tentu saja link tersebut dibumbui dengan kata-kata yang bombastis atau dramatis, klik ini, klik itu. Tapi itu akan sangat merugikan kita karena bisa saja akun kita ataupun komputer kita tiba-tiba dibajak atau disadap. Kemudian lagi contoh yang nomor dua ya. Ini ada dengan nama yang sama, dengan foto yang sama, dia bisa membuat akun. Itu jadi seseorang menyerupai kita sebagai kita untuk disalahgunakan. Untuk bertindak hal-hal yang tidak pantas mungkin. Sering sih, dulu kalau zaman SMS itu ada SMS mama minta pulsa. Sekarang berganti, jadi minta rekening bank ataupun minta transfer pulsa, tapi itu mereka via Facebook Messenger. Sangat banyak kira-kira keamanan ataupun isu-isu keamanan yang terjadi saat ini di media sosial. Kalau kita satu persatu sampai tuntas mungkin tidak cukup waktu yang kita diberikan sekitar 20 menit ini. Kemudian ini selanjutnya resiko-resiko di WA. Tiba-tiba mungkin ada pernah kawan-kawan semua WA kita tiba-tiba keluar tulisannya begini, nomor Anda tidak lagi terregistrasi untuk nomor telepon ini. Tiba-tiba kita dibajak. Banyak modus yang digunakan oleh pembajak tersebut untuk mengambil alih nomor atau akun telepon kita. Beberapa hal itu antara lain, satu yaitu kita mengklik link-link seperti ini. Ini kita mengklik link disuruh mengisi ID segala macam, mengisi nomor telepon. Kemudian kita sangat mungkin data-data pribadi kita dibajak dan dipergunakan untuk mengambil alih akun telepon kita. Ini adalah contoh-contoh yang sering banget di-share oleh teman-teman kita sendiri. Dikira ini benar, padahal ini adalah informasi yang jelas hoax ya. Karena tidak mungkin PT Pertamina menggunakan website yang gratisan ya. Jadi kita pertama kali untuk bisa mengidentifikasi sebuah itu benar atau salah itu kita lihat dulu yang kasat mata. Ini kok perusahaan sebesar Pertamina menggunakan website gratisan ataupun yang tidak jelas. Jadi ini jelas-jelas sebuah percobaan untuk pencurian data kita. Ini adalah
sekedar cara umum agar aman di media sosial. Jadi secara umum di semua media sosial bisa menggunakan trik-trik seperti ini, yaitu password unik. Password unik itu memang susah kita mengingatnya. Kalau standar dari media sosial diharuskan menggabungkan antara huruf dan karakter dan numerik minimal 8 digit. Bahkan sekarang ditambah dengan tanda titik atau tanda koma ataupun tanda-tanda lainnya. Tentu ini sangat menyusahkan bagi kita semua untuk menggunakan password ya. Jadi mungkin kita mempunyai beberapa macam media sosial. Tentu bagi yang seperti Facebook dan Instagram, karena mereka satu platform, itu sangat mudah. Jadi kita bisa saling berbagi password di situ. Tapi apabila yang lain, misalnya ke Twitter ataupun ke TikTok, itu tentu agak susah. Kita harus mengingat password kita yang sudah kita tentukan sebelumnya. Password yang sudah kita tentukan untuk sebuah media sosial tentu seharusnya menurut standar keamanan dia itu tidak boleh mudah diingat. Dan tentu susah juga buat kita untuk mengingatnya. Tapi kita bisa gunakan untuk bisa catat password tersebut, atau jangan gunakan data-data pribadi untuk password tersebut. Karena sebagian besar dari kita pasti menggunakan tanggal lahir ataupun nomor HP ataupun nomor apa sebagai password. Kemudian selalu perhatikan email notifikasi. Kita mendaftar media sosial pasti selalu menggunakan email notifikasi untuk memverifikasi diri kita itu. Jadi sering kita tidak memperhatikan email notifikasi. Kadang-kadang ada notifikasi dari Facebook bahwa ternyata akun kita terdeteksi digunakan di daerah lain yang jauh dari kita. Itu adalah gunanya salah satu email notifikasi. Kemudian jangan menggunakan data pribadi, jangan terlalu personal. Jangan langsung kita tanggal lahir saya tanggal 1 Januari tahun 2000. Jadi kita isi password nanti 01012000. Itu sangat mudah untuk ditembus para tracker. Jadi sekali-sekali kita menggunakan password yang sangat pribadi. Kemudian juga kita di media sosial juga jangan terlalu mengubah data pribadi kita. Karena juga kita harus membatasi, di Facebook kita bisa membatasi siapa saja yang bisa melihat profil kita, teman saja kah, atau temannya teman, ataupun siapa. Itu kita bisa atur di pengaturan Facebook. Kemudian gunakan pengujian handphone. Jadi kita sering, kita terutama di WhatsApp ini. Di WhatsApp ini itu kita bisa menggunakan pengujian handphone. Di Facebook juga kita bisa menggunakan pengujian handphone apabila ada orang yang terdeteksi. Atau kita pun untuk menghindari akun kita bisa dicuri orang. Jadi akun kita terkunci dengan nomor handphone pribadi kita sendiri. Tapi sekali lagi tidak ada yang aman di dunia maya ini, semuanya sangat mungkin terjadi karena semua celah tetap ada di media sosial ini. Sekarang di ini screen capture dari handphone saya, ini di Facebook, jadi kita bisa mengatur privasi siapa saja yang bisa melihat profil kita, ataupun siapa saja yang bisa akan postingan kita, ataupun tadi untuk menghindari kita ditag oleh orang, orang-orang yang tidak jelas, kita bisa mengunci di settingan privasi ini. Nah, di sini, untuk lebih aman lagi di Facebook, itu ada fitur keamanan yang namanya atau autentikasi dua faktor. Jadi apabila ada orang mengakses akun kita, tapi dia harus autentikasi di device yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Jadi apabila ada orang coba mengakses kita, kita akan dapatkan kode
khusus yang dimana kita harus memasukkan kode khusus tersebut untuk bisa masuk ke akun media sosial tersebut. Nih, sekali lagi kita ulangi ya, di fitur utama di Facebook, yaitu antara lain ini umum. Ini saya sarikan dari Facebook itu sendiri, yaitu lindungi kata sandi Anda. Sekali lagi jangan umbar kata sandi kita ya. Kemudian dengan sekali-sekali membagikan informasi login kepada siapapun. Kemudian log out dari Facebook jika Anda menggunakan komputer bersama orang lain. Ataupun jika lupa Anda bisa log out dari jarak jauh, tapi kita harus login dulu ke akun kita. Kemudian ini yang sangat menurut saya. Jangan terima permintaan pertemanan dari orang yang tidak Anda kenal. Kadang kita kan nggak kenal, tahu-tahu ada yang add kita. Sebaiknya kita menghiraukan saja orang-orang yang tidak kenal tersebut. Kecuali mungkin nanti ada via orang teman kita kah yang mengatakan bahwa oh itu ada si A mau add kamu di Facebook. Oke, bisalah kita add teman kita tersebut. Kemudian yang tadi juga pelaku penipuan akan membuat akun palsu untuk berteman dengan pengguna Facebook, yaitu tadi semua kita resiko-resiko di Facebook itu sangat banyak ya, karena semua orang bisa membuat akun Facebook dengan mudahnya. Di mana ada net, di mana ada device, orang bisa membuat Facebook. Kemudian ini, berteman dengan penipu memungkinkan mereka mengirim spam ke lini mas dan menandai ada di postingan dan mengirimi ada pesan berbahaya. Itu yang tadi yang lebih awal saya sampaikan tadi, ini ada kita sering, contohnya tadi itu kita detek video porno misalnya, ataupun pesan hoax misalnya. Kemudian hati-hati dengan perangkat lunak jahat. Itu kita sering mendapatkan apa, email-email tentang aplikasi-aplikasi untuk antivirus atau segala macam, itu sangat berbahaya. Terus selalu update browser kita, pastikan di browser kita itu tidak ada add-on yang membahayakan, terutama apabila kita menggunakan komputer secara bersama. Ini sudah saya sampaikan tadi. Kemudian nih, yang sering sekarang fitur keamanan WhatsApp di WhatsApp kita bajak ya. Yang paling penting itu adalah kita harus hidupkan fitur verifikasi dua langkah. Jadi kalau kita tidak menghidupkan fitur verifikasi dua langkah, maka pembajak akan sangat mudah memasuki atau mengambil akun-akun telepon kita. Fitur ini di WhatsApp ada di pengaturan, kemudian ketuk akun, kemudian verifikasi dua langkah dan aktifkan. Seperti ini ya, kita masuk di akun, kemudian ada verifikasi dua langkah, kita bisa masukkan di situ. Di sini kita bisa mengubah PIN, jangan sampai kita menonaktifkan verifikasi dua langkah. Saya pernah punya contoh kasus teman saya sendiri yang menonaktifkan verifikasi dua langkah, tidak sampai dua hari akun dia beralih oleh orang lain. Biasanya WhatsApp ini sangat gampang untuk dibajak karena sangat simpel apabila kita tidak menggunakan verifikasi dua langkah. Kemudian juga di grup, agar kita aman dalam grup itu, kita pilih pengaturan, kemudian di akun, kemudian kita bisa menandai orang-orang yang bisa melihat postingan kita.
bisa semua orang bisa kontak saya atau kontak saya kecuali apakah yang bisa mempostingan kita tersebut hanya kontak-kontak yang ada di HP kita. Kita juga di detail privasi kita jangan sampai terlalu personal juga ya. Jangan sampai kita pakai nama apalagi pakai nick ataupun data pribadi kita yang lain. Gunakan sederhana saja ataupun nama panggilan saja di WhatsApp. Itu menghindari resiko-resiko kita bisa dibajak oleh orang lain. Mungkin itu secara singkat saya sampaikan terkait fitur keamanan di berbagai aplikasi media sosial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Muhammad Zainaini ya, yang telah membahas tentang fitur keamanan dari berbagai aplikasi media ya. Sekali lagi jangan pernah klik asal klik dan share asal share gitu ya. Sebelum kita tahu asal dari berita dan asal dari link tersebut dari mana gitu kan ya. Dan kita beralih ke narasumber berikutnya. Sudah ada bersama kita dari tadi Kak Ulfa Merdeka nih, selaku founder Ulfa Merdeka Party Planner ya, yang akan membahas dari digital etik tentang sosialisasi etika ekonomi digital. Halo Kak Ulfa. Salam kenal Merdeka. Iya, salam kenal juga. Bagaimana kabarnya Kak Ulfa? Hari ini baik. Cukup banyak hari yang bikin ketika bulan Juli masuk. Ternyata banyak event yang dipospon dan juga event yang dipospon. Jadi sedikit sedih ya. Semua lampu untuk keterangan dimatikan pukul 8 malam. Jadi semua tempat dan juga mall tutup. Apakah juga sama di tempat Mas Dika? Sama di Surabaya seperti itu juga. Jadi harus semangat terus tentunya. Kalau untuk berbagi share dan sharing tentang ilmu yang bermanfaat, pastinya Dika semangat dong pasti. Nah, kalau Pak hari ini kan bakal ngebahas tentang sosialisasi etika ekonomi digital dari sisi digital etik. Nah, monggo. Oke, terima kasih untuk waktunya kepada Mas Dika dan juga tim Sibirpetasi. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang saat ini sedang menyaksikan webinar. Berarti sudah di takeover ke Ulfa ya waktunya. Terima kasih banyak untuk waktunya yang dimana hari ini kita mungkin kebanyakan ada yang work from home atau mungkin juga mengerjakan pekerjaan di rumah aja. Semoga diberikan kesehatan semuanya ya. Dan pastinya pada kesempatan kali ini kalau kita sudah ketemu dengan banyak narasumber, ada Mas Ahmed Tesa dan juga nanti bertemu sama Mas Adam, ada Pak Zain, betul ya? Salam kenal Bapak. Saya berarti wanita sendiri dong hari ini. Thank you. Saya permisi untuk bisa share screen lebih dahulu. Oke. Saya mau berbagi informasi yang mengenai digital ethics, terutama juga apa yang mungkin selama ini saya kerjakan, saya geluti. Dan perkenalkan, nama saya Ulfa, saya usianya 32 tahun ini. Saya seorang Master of Ceremony dan juga VO Talent pada tahun 2007 sampai dengan sekarang dan semoga seterusnya, amin. Kemudian pernah jadi radio announcer, pernah juga jadi sport presenter TV lokal. Kemudian saat ini bisnis yang saya geluti adalah sebagai founder dari CV Ulfa Merdeka yang bergerak di bidang event and wedding organizer dan juga event supplier. Kemudian ada furniture dan lain sebagainya. Terus saat ini karena masifnya digitalisasi, akhirnya saya juga punya
ini nih kesempatan untuk mengambil peluang sebagai salah satu content creator, mungkin tadi bilang sebagai micro influencer, dan akhirnya mendirikan Pancarona Talent Agency yang bergerak di bidang endorsement dan juga brand collaboration. Nah, ini dia sekumit tentang informasi dari Ulfa. Salam kenal untuk semuanya sekali lagi. Dan pada kesempatan hari ini, saya senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan, walaupun mungkin belum bisa secara real life, tapi setidaknya ini bisa mengobati rasa kangen dan bisa menambah networking juga ya, berkenalan dengan banyak orang di digital, dunia internet. Oke, kali ini yang saya bahas adalah mengenai digital ethics, sosialisasi ekonomi digital. Dan kalau secara prinsip atau mungkin secara teknis, tadi Pak Zain sudah memberikan info kepada kita bahwa selain kita juga harus mawas diri atau mungkin harus berhati-hati di dunia internet, apa yang akan kita publish, segala macamnya itu, kita juga berhati-hati mengenai secure-nya diri kita, privacy sekaligus keamanan. Tadi sudah dikasih informasi bagaimana cara mengamankan akun, mengamankan data-data Anda, karena saya pernah juga teledoran ya, kena phishing seperti itu. Jadinya akun Instagram yang lama dihack, ini adalah akun Instagram yang baru yang saya miliki sekarang ini. Jadi memang harus berhati-hati juga seperti yang disampaikan oleh Pak Lenta. Oke, kita tahu bahwa saat ini masifnya dunia digital itu merubah banyak hal, merubah banyak aspek dan juga pola, serta persaingan bisnis yang semakin variatif, kemudian perubahan pola masyarakat, arus informasi yang deras, cepat, dan mudah itu yang juga menjadi tantangan untuk kita semuanya, serta mengubah sumber daya manusianya. Apa sih efeknya, apa sih dampaknya? Pasti ada. Positif ada juga negatif. Seperti kita tahu juga saat ini anak-anak muda sukanya main gadget, sukanya ngeliat TikTok atau mungkin hal-hal yang bikin mereka itu lebih banyak waktunya ke gadget. Nah, itu juga merupakan dampak dari masifnya digitalisasi. Seperti kita tahu, mungkin saat ini kita pun juga kebanyakan kalau udah WFH atau mungkin lagi mager kayak gitu kan pasti yang dipegang apalagi handphone. Nah, itu ada dampak positif dan juga negatifnya. Dan kita tahu juga bahwa kehadiran sosial media, kehadiran internet itu memiliki jangkauan luas dan mudah untuk diakses, tidak hanya memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, tapi juga memberikan tantangan seluas dengan manfaat dan jangkauannya. Dan masalah etika komunikasi kini terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Dan akhirnya dengan beberapa hal yang terjadi, dengan adanya perubahan yang sangat dahsyat, akhirnya pemerintah ini memberikan roadmap kepada kita semuanya untuk selalu mendukung transformasi digital dalam 4 pilar literasi digital, yaitu digital safety, digital skill, culture, dan juga ethics. Ya. Itu yang saat ini terus disosialisasikan oleh pemerintah. Dan kita sebagai salah satu warga Indonesia yang baik, kita harus juga mendukung serta menginformasikan berita baiknya kepada banyak orang. Oke, lanjut. Tujuannya adalah simple aja sih sebenarnya, walaupun mungkin masalah yang dihadapi lebih kompleks ya. Yang pertama, mampu mengatasi masalah yang timbul karena tidak memahami apa itu ruang digital dan bagaimana beraktivitas di ruang ini, serta penting untuk memperkenalkan pemahaman mengenai perangkat teknologi informasi dan juga komunikasi. Dan ini tugas kita bersama. Serta ini tuh dibilang simple, pasti simple. Dibilang kompleks, pasti iya. Akhirnya kan terus banyak himbauan, banyak informasi yang semestinya kita juga terapkan di dunia digital. Gitu. Lanjut, permasalahan yang mungkin saat ini sering kita hadapi secara sederhana saja. Tentang privasi, keamanan, diskriminasi, gender, kesenjangan digital, kejahatan, cybercrime, wow, ini yang paling saya ya sering baca juga, kadang-kadang hoax dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah kejahatan, kejahatan internet ya, hoax, link phishing dan lain sebagainya, apalagi kecanduan internet. Kelebihan informasi pun juga menjadi salah satu faktor permasalahan yang kita hadapi bersama. Oke, lanjut. Terus, apa sih
manfaat dan juga apa sih yang sebenarnya harus kita sadari, basicnya itu gimana kok kalau kita ngomongin soal digital ethics tuh basicnya apa kayak gitu, apa sih yang harus kita berikan concern gitu. Menurut saya ya, bagi Ulfa yang harus kita sadari bersama dan juga menurut opini saya bahwa teknologi digital itu adalah salah satu jantung dari kehidupan ekonomi dan sosial kita. Apalagi sejak masifnya internet, itu mempermudah pekerjaan dan kebutuhan manusia. Kalau pekerjaan pasti iya, karena kita kan via daring seperti ini, kita mudah nih bisa bertemu secara face to face, ya kan? Kemudian kalau bisa dibilang dapat income dari internet, pasti iya, karena mungkin saya juga menggunakan internet ini sebagai salah satu media income dari Ulfa sendiri. Dan kalau bisa dibilang bisa memenuhi kebutuhan manusia, pasti iya, karena kita ketika perlu apapun itu tidak perlu repot-repot, pasti tinggal scroll HP, pesan apa yang kita inginkan, datang deh nyampe rumah kayak gitu, ya kan? Apalagi e-commerce-nya sekarang banyak banget yang bisa dipilih, mau warna kuning, orange, hijau, merah dan sebagainya. Aduh, itu benar-benar variatif banget pilihannya untuk semua kebutuhan manusia. Terus kadang saya juga lupa nih, apa yang menurut saya itu baik tidak selalu benar ketika saya itu bersosmed atau mungkin berinternet, karena banyak banget ragam suku, karakter dan juga lifestyle yang berbeda, itu yang bisa membuat pro kontra di dalamnya. Makanya ketika sebelum kita itu akan publish sesuatu, pastikan itu yang poinnya tidak terlalu provokatif gitu loh. Jadi cek dulu apakah valid, apakah ini sudah benar. Memang kadang-kadang ini menurut saya baik kok, tapi kan nggak selalu benar. Jadi kita harus research terlebih dahulu. Dan ingat bahwa jejak digital itu ada. Apapun yang kita post itu bisa di screenshot sama banyak orang dan bisa di share juga ke orang lain. Jadi berhati-hatilah. Dan yang pasti kita ingin temukan kembali bahwa ruang digital ini dan ruang digital sama fisik itu tidak berbeda. Jadi teman-teman selalu kita sadari ya, kita ngobrol sama seseorang itu seperti halnya kita langsung kalau kita lagi chatting sama seseorang di dunia maya, itu sama halnya seperti di dunia nyata. Nah, perlu kita kenali bahwa apa sih itu digital ethics. Digital ethics itu adalah kemampuan menyadari, memetika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita langsung bertemu banyak orang, atau kita lagi bersosialisasi dengan banyak orang secara real, gitu ya. Kalau menurut saya, digital ethics itu mencangkup apa aja, yaitu kebebasan berbicara, tapi haruslah bertanggung jawab. Karena itu merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing, ya. Dan tanggung jawab kita bersama. Kalau dibilang hak cipta dan hak kekayaan intelektual itu salah satu digital ethics, iya, menurut saya iya, karena itu merupakan hak cipta itu dan hak kekayaan intelektual, biasanya kita tuh copyright itu teman-teman, plagiarism dan lain sebagainya. Dan tentunya tujuan dari digital ethics itu sendiri adalah menciptakan dunia digital yang sehat. Intinya seperti itu. Lanjut. Lalu netiquette yang harus kita terapkan sesuai dengan IETF, di Internet Engineering Task Force, ini menetapkan aturan antara lain, saat kita berada di internet, kita semua adalah manusia seperti di dunia nyata. Jangan lupa kita juga saling menghormati, menghargai ketika kita berinteraksi dengan banyak orang di sosial media. Persis di dunia nyata, kita juga menyamakan diri bahwa, oh kita kayak bertatap muka ya ngobrolnya, padahal kita lagi ada di dunia internet, seperti itu. Itu kuncinya seperti itu, teman-teman. Kemudian, dari IETF sendiri membuat dua sub, one-to-one communication, komunikasi yang antara individu dengan individu yang lainnya. Kayak kita lagi ngobrol via WhatsApp secara pribadi dan juga ngirim email. Gitu. Lanjut. Untuk berikutnya, yaitu one-to-many communication. Ini komunikasi yang terjadi antar individu dengan beberapa orang atau kelompok atau sebaliknya, contohnya adalah blog, webinar ini, mungkin juga komunitas, situs web dan lain sebagainya. Next, itu standarnya sih sama. Ini sih etikanya yang harus kita terapkan tuh hampir sama dengan kita bertemu dengan orang seperti kita bertemu di real life kayak gitu. Konsep dasar etiket yang saya baca, saya pelajari,
dan saya terapkan selama ini menjadi salah satu acuan untuk saya juga, bahwa saya selalu ingat bahwa pengguna internet ini juga manusia, pasti punya hal, punya perasaan, punya sopan santun, juga punya etika yang mungkin kemudian etika komunikasi dunia nyata berlaku juga di dunia maya. Kemudian share pengetahuan dan keahlian, kalau kalian mungkin sering banget ngasih info tentang DIY untuk apa namanya bikin sesuatu tutorial makeup dan lain sebagainya, itu kan juga menjadi knowledge baru untuk orang lain, siapa tahu juga memberikan insight yang berbeda. Kemudian hati-hati dalam menggunakan huruf kapital, karena huruf kapital ini menurut aku multi tafsir. Kadang kita tuh mikirnya, oh iya itu hanya sebuah huruf, tapi ternyata tidak begitu teman-teman. Jadi kadang-kadang kita pakai tanda seru yang banyak, huruf kapital yang banyak, itu bikin orang multi tafsir, dikira bahasanya teriak padahal tidak. Lalu jangan lupa untuk perbanyak wawasan untuk memberikan info yang valid, sub info yang mengandung hoax, sara, pornografi, yang pasti juga hindari perselisihan gitu ya. Lanjut, kalau bebas itu menciptakan hal yang kreatif juga bisa, apalagi bisa mengambil peluang bisnis, andai memilah info, itu yang dikatakan kita memiliki kebebasan untuk berbicara atau bebas dalam dunia digital, tapi selalu ada batasannya. Kita refleksi diri deh, siapa tahu kita sering banget melupakan hal-hal yang jadi kode etik bersama kayak gitu. Terus kalau berbicara mengenai ekonomi digital kreatif di era digitalisasi ini, peluang bisnisnya apa? Ya pasti kalau mungkin banyak digemari anak-anak saat ini, yaitu micro-influencer. Nah, ini kayaknya siapapun bisa bikin konten, siapapun bisa menginfluence, tidak perlu followersnya banyak, tidak perlu harus punya likes yang jutaan, ya kan? Pasti pikirannya influencer itu harus followersnya banyak. Padahal kita pun bisa mengawali dari hal kecil dulu. Yang penting persisten aja, kayak gitu. Ini anak-anak atau mungkin teenager zaman sekarang itu pada demen banget jadi influencer kan. Nah, dimulainya sekarang mungkin sering suka pakai hijab atau mungkin sering masak, sering bikin tutorial cara membersihkan rumah, itu kan simpel banget ya kan. Itu bisa aja jadi konten, karena kan sifatnya menginfluence, yang pastinya baik begitu. Kemudian konten creator, mungkin di bidang fashion, F&B, music juga bisa. Online shop yang saat ini menjamur di mana-mana, dan pada keren semuanya, UMKM juga bisa. Kemudian penyedia jasa, seperti mungkin social media digital marketing atau specialist itu juga bisa. Kalau mungkin suka dengan blog, web design grafis, editor foto video juga bisa, karena kan cukup ngirimin email sama Google Drive, udah langsung diterima sama klien. Jadi gampang banget, nggak perlu harus ketemu kayak gitu. Kemudian VO talent yang lagi marak sekarang ini, podcast juga. Podcast bisa di salah satu platform musik, ada juga di YouTube seperti itu. Mudah banget pokoknya sekarang ini, kayaknya kita dimudahkan dalam segala hal ya. Kalau kunci sederhananya sih, kalau kita pengen jadi micro influencer atau alhamdulillah bisa lebih besar lagi kayak gitu, kalau tip and tricks dari Ulfa selama ini Ulfa lakukan, karena mungkin masih dalam lokal-lokal aja, masih regional dan belum sampai jutaan gitu followersnya, cuman beberapa tips sama trik ini biasa saya sering gunakan, yaitu menciptakan engagement yang baik dengan sesama pengguna sosial media. Kemudian sering fokus terhadap passion, misal fashion sama kuliner dan lain sebagainya, pokoknya yang disukai deh. Dan yang pasti jadi yang berbeda, karena kalau kita berbeda itu pasti akan terlihat lebih unik, terlihat lebih mencolok dibandingkan yang lainnya. Semisal dari orang 10, 8 orang ini seragam semuanya, tapi kita yang 2 ini pakai baju biasa. Itu kan pasti kelihatan berbeda. Nah, bikin yang unik, bikin orang yang langsung spotlight-nya adalah kamu, kayak gitu. Dan jangan provokasi hal negatif. Sebar info yang valid dan yang pasti konsisten juga. Karena konsisten ini yang akan menciptakan value dalam diri kita. Karena semua orang pasti punya value yang berbeda, ya kan? Lanjut, YouTuber. YouTuber ini kan sekarang lagi digemari sama banyak orang, ya kan? Kalau dibilang YouTuber itu semuanya bisa jadi YouTuber, iya. Tapi jangan asal bikin konten. Dengan cara mungkin clickbait, mencemarkan nama baik orang lain,
atau mungkin complaining sama brand tertentu dengan menjelekkan brand tersebut agar bisa dapat AdSense, agar orang itu melihat konten kamu, dan apalagi juga ada yang suka sering memvideokan aktivitas vandalisme, pengrusakan, hal atau hal lain yang bikin kontroversi. Itu yang mungkin kita sering lupa ya, wah ini nih bakal viral nih, kita langsung shoot aja pakai video. Padahal itu juga ada tata kramanya seperti itu. Jangan cuma demi AdSense aja, kita lalu lupa bahwa kita punya batasan untuk share berita dan lain sebagainya. Walaupun saya yakin pasti FYP di TikTok ya. Tapi nggak semuanya itu akan menjadi hal baik untuk nama kita atau mungkin awal dari menjadi YouTuber atau menjadi content creator. Jadi kalau bisa, yang baik-baik aja, ciptakan hal yang viral, tapi yang baik. Bisa pasti. Pasti ada selalu celah. Dan pasti ada konten yang berbeda. Pasti akan ada selalu ide-ide kreatif. Saya yakin itu. Kemudian, online shop ini. Sekarang kan banyak banget anak-anak muda, anak-anak SMA, kuliah, karena pandemi sering banget di rumah, ini bikin produk. Jadi online shop, menjadi UMKM. Nah, tapi kita lupa nih, kadang-kadang kita tuh nggak punya after sales maintenance, ya kan? Nggak nanyain lagi ke klien kita, customer kita, apakah suka dengan produknya, atau apakah ada apa namanya obrolan lagi setelah pembelian, kayak gitu. Nah, itu penting banget after sales maintenance. Kita tetap akan terjalin koneksi di situ. Kita juga share program-program selling yang menarik. Akhirnya, si buyer tersebut akhirnya beli lagi, kayak gitu. Menurut saya sih after sales maintenance itu penting banget. Dan jangan lupa untuk menciptakan trust. Karena trust itu menurut saya adalah sebuah kunci. Kemudian adalah sebuah apa ya, proses yang harus dilalui. Karena menciptakan trust itu bukan dalam waktu singkat, tapi harus beberapa proses seperti itu. BO mungkin saat ini juga bisa menjadi event consultant atau wedding consultant juga bisa, karena kalau wedding consultant nggak perlu eksekusi di hari H, cukup kita mengirimkan ide-ide kita dan via email biasanya itu juga bisa. Sebenarnya banyak banget tren pekerjaan yang baru yang bisa teman-teman lakukan. Dan kita refleksi diri kembali, ciptakan internet yang sehat. Mari kita ingat lagi apakah kita tuh sering banget melakukan hal-hal di luar kesadaran kita, seperti mungkin sering banget seksisme, hate speech, hoax, pornografi, SARA, dan sebagainya, cyberbullying yang pasti sering banget saya temui saat ini, sering banget war juga di TikTok atau mungkin juga di Twitter, kayak gitu. Dan itu lebih baik kita kurangi. Kalau ada video hoax, lebih baik kita stop dari saat ini. Kalau kita tahu di grup WhatsApp keluarga sering banget kirim-kirim beberapa video yang sebenarnya sih hoax dan juga mengandung SARA, itu lebih baik kita stop langsung aja di situ, oke? Okay? Karena memang kalau ngomongin masalah keluarga satu grup, takutnya kita dikick lagi dari grup WA, ya nggak? Mending kita stop di kita aja, oke? Okay? Konklusinya sih saat ini teknologi internet itu kalau saya lihat ya, harusnya memang banyak orang yang menyadari bahwa ketika kita publish sesuatu atau mungkin kita berinteraksi dengan banyak orang, simulasi kehidupannya itu hampir mirip dengan kehidupan nyata. Jadi apapun itu bisa terjadi di ruang internet. Dan kita pun sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang sehat di dalam dunia internet. Apalagi saya tahu juga bahwa netizen Indonesia itu, wow, kalau ngomong soal kritis, sangat kritis bahkan, ya kan? Waktunya benar-benar dibuat untuk sekritis mungkin kepada orang lain dan mampu menilai banyak orang lain. Dan itu tugas kita bersama, karena kita juga netizen, ada juga netizen, sama-sama memiliki porsi yang harus bertanggung jawab di dunia sosial media, internet, dan lain sebagainya, bahwa kita bisa menciptakan ruang internet yang bermanfaat untuk banyak orang dan bisa menumbuhkan perekonomian, itu yang jelas bisa memberikan kemudahan bagi banyak orang serta menjadi salah satu income yang baik untuk kita semua. Harapannya kan seperti itu, apalagi ada PPKM ini dan masa pandemi yang cukup berat, semoga kita bisa mengakses internet dengan hati-hati dan juga dengan cermat. Oke, okay? Thank you. Thank you untuk waktunya. Mohon maaf jika terlalu lama. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih.
dan bisa cek aja YouTube-nya di Instagram atau cek apa cek. Thank you, Mas Dika. Baik, terima kasih atas sharingnya, Kak Ulfa. Wow, kita emang harus dituntut untuk menciptakan ruang internet yang baik, ya kayak tentunya, yang sehat juga. Ya. Jangan sampai kita juga sering kayak mendapatkan informasi atau share link atau share berita yang belum tentu kita tahu kebenarannya tentunya ya, Kak ya. Iya. Nah, berikutnya kita udah ada narasumber kita yang terakhir ya. Ada Kak Adam Samsudin tentunya. Dan Dika juga mau menginformasikan kepada seluruh para peserta ya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah dikirimkan, yang linknya nanti akan dikirimkan di kolom chat ya. Nanti di akhir acara tentunya. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya, langsung tulis saja pertanyaannya di kolom chat di bawah. Dan juga ada 20 hadiah menarik untuk 10 penanya terbaik dan penanya yang pertanyaan yang terbaik dan 10 postingan terbaik juga yang nantinya akan kita taring lagi tentunya. Dan kita sudah bersama-sama dengan Kak Adam Samsudin Nur selaku sekretaris HIPMI Tabalong. Yakni HIPMI ya. HIPMI Tabalong. Halo. Halo, ketiga. Halo, ketiga. Selamat siang. Masih semangat ya? Iya, masih semangat. Masih harusnya. Betul, harus semangat dong. Nah, ya, kali ini bakal ngebahas dari digital skills ya, tentang digital world in the classroom, kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki guru generasi alpha. Boleh? Baik, tiga persilakan. Sudah kelihatan enggak? Baik, sudah terlihat dengan jelas. Oke, ya mudah-mudahan yang lain masih semangat. Selamat siang juga untuk narasumber yang lainnya, Ulfa, Muhammad dan Ahmad Kesuryo. Di sini sebetulnya karena background kita keguruan dan juga ngambil S2 keguruan, maka kita juga diminta narasumber lebih ke keguruan, padahal saya lebih banyak ke wirausahanya sih untuk saat ini, karena saat ini masih belum terlalu serius di keguruannya, ini lebih mengajar, saya belum ada. Lanjut ke ke materi kita. Hari ini kita lihat ada tema yang kita bawakan ini, digital world classroom, kemampuan literasi digital untuk guru generasi alpha. Sebetulnya generasi alpha ini yang kita ketahui sebagai berikut ya. Sebelumnya biodata saya Adam Samsudin Nur, calon Magister Pendidikan dan Magister Manajemen, mudah-mudahan tahun ini bisa sudah teman-teman. Organisasi saat ini kita di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC Kabupaten Tabalong, sekretaris usaha di perikanan dan properti Kabupaten Syariah, lebih ke analog daripada digital sebetulnya. Oke, lanjut. Nah, siapakah generasi alpha? Mungkin kawan-kawan juga banyak yang bertanya-tanya sih, kenapa sih harus ada generasi baby boom, terus milenial, dan generasi Gen Z dan generasi apa? Sebetulnya itu lebih kepada fasilitas-fasilitas teknologi yang ada saat ini. Begitu juga dengan revolusi industri dan revolusi sosial ya. Sekarang revolusi sosial kita sudah dari 5 menanjak ke 6, revolusi industri dari 4 menanjak ke 5.
Oke, menurut Santos Yamaguchi 2015 generasi Alpha adalah generasi yang lahir ya, dalam rentang waktu 2010 hingga saat ini. Meskipun generasi saat ini, generasi ini relatif baru penggunaan teknologi fasilitas jaringan atau internet dan daya pandang kritis adalah karakter mereka yang bisa diamati. Nah ini sumber dari Tirto. Sebelum kita lanjut kepada skill keguruannya, kita harus memahami dulu apa sih generasi apa. Ya. Di sini ada generasi baby boom, generasi X, generasi milenial, generasi Z, generasi alpha. Oke. Nah, ini generasi alpha nih. Apa yang saya andakan? Anda rasakan melihat gambar ini. Walaupun orangnya berdekatan, tapi hatinya berjauh. Oke, karakteristik generasi alpha. Saat ini kita dipenuhi dengan, pertama itu koneksi internet. Itu mereka juga manusia digital, mereka lebih suka bermain game, mereka lebih suka bermain media sosial, mereka juga toleran. Betulnya mereka toleran, kawasan global, mereka itu plural ya, atau tidak memilah-milah. Berorientasi kepada karir, instan pasti, cepat, multitasking, kompetisi, modus, dan eksis secara online. Nah, lebih kepada keguruannya. Apa saja kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki guru generasi alpha? Sebetulnya, kemampuan literasi digital ini kepada medianya. Ya. Karena saat ini, kita banyak menggunakan media online daripada offline. Contoh sekolah saat ini lebih banyak menggunakan pelajaran jarak jauh. Jadi harus bisa dibekali guru-guru ini bukan hanya seperti dulu, hanya kemampuan komputer dan mungkin segitu penguasaan bahasa, bahasa Inggris khususnya. Saat ini juga guru dituntut untuk paham ya dalam literasi digital. Khususnya generasi alpha, karena yang dia didik ini bukan lagi orang-orang zaman dulu. Tapi generasi yang saat ini mungkin lebih jauh loncat di atas dia. Dan pengetahuannya lebih daripada kita. Mungkin mereka lebih tahu pengetahuan-pengetahuan di digital daripada guru itu sendiri. Jadi menurut Chomsky, 2019, ada 6 skill kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki guru generasi alpha. Ya. Yang pertama itu the economy of using ICT. Jadi mengoptimalkan, artinya ekonomi ini mengoptimalkan sistem yang ada seperti Google dan segala macam dengan menggunakan ICT, Information and Communication Technology, atau dalam bahasa Indonesia itu TIC. Yang kedua, assessing credibility of information, ya, yaitu mendapatkan data, ya, mengakses data yang credible, ya, dari informasi yang kita peroleh, ya, itu yang wajib. Artinya data ini yang kita gunakan untuk bahan untuk ajar nanti itu credible, ya, tidak asal-asalan, sumbernya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya mungkin kalau jurnal atau penelitian itu bisa diakses melalui Google Scholar, Google Cendikia, atau alamat seperti ResearchNet dan sebagainya. Yang mana itu sudah terdaftar ya. Salah satunya mungkin bisa didapat predikat Sinta 1, 2, dan 3. Yang ketiga, secure online communication. Menjaga keamanan dalam berkomunikasi. Jadi guru itu wajib menjaga keamanan dalam dia berkomunikasi. Yang keempat, maintaining anonymity in digital into digital world. Itu lebih kepada menjaga privasi yang seperti yang sudah disampaikan narasumber-narasumber sebelumnya. Bahwasanya bukan semua orang ya, bukan hanya guru, semua orang itu wajib menjaga privasinya di dunia digital ini. Terlebih itu guru, karena
guru bukan hanya profesi untuk dirinya sendiri, tapi untuk banyak anak murid lain. Contohnya apabila data Google Classroom bocor, ya mungkin akan lebih banyak jejaring yang bisa mengindikasi atau mengundang kejahatan cyber tadi. Set logging in, yaitu aman ya dalam keluar masuk sebuah platform ataupun sosial media ya. Karena kalau ini tidak aman, maka yang lain pun juga bisa tidak aman. Terus intellectual property, yaitu kekayaan intelektual. Nah, di sini guru itu harus menghargai juga kekayaan intelektual orang yang ada di dunia maya. Kebanyakan ya kita saat ini plagiasi tapi tidak mencantumkan sumber yang kita ambil, lebih kepada plagiasi. Padahal banyak cara untuk mengambil sumber itu untuk menjadi pendapat kita. Bisa dengan parapres atau segala macam. Jadi harus menghargai juga karya orang lain di sini. Oke, masih bingung? Ada bingung itu sebetulnya. Oke, lanjut. Menurut Hasan dan Tengger ya, 2021 dalam penelitiannya ada 7 kebutuhan guru generasi alpha. Generasi alpha. Yang pertama, guru modern saat ini wajib memiliki ICT skill atau skill dalam informasi, komunikasi, teknologi ya, agar lebih terintegrasi dalam menggunakan ICT. Topik dalam ilmu mengajar baik lintas kurikulum, pengajaran, semua mata pelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Kita tidak tahu nih apakah masih sama seperti dulu ya, guru dengan kelas jauh ini lebih mengutamakan menghabiskan materi daripada pemahaman bahan ajar. Padahal kan target seorang guru itu adalah pencapaian kurikulum, bukan menghabiskan materi ajar. Guru harus bisa merencanakan cara menggunakan teknologi dalam instruksi dan pemilihan metode yang cocok. Oleh karena itu, guru harus bisa berinovasi dengan metode baru dan sumber bahan ajar. Contohnya, saat ini awal-awal kita pandemi, banyak anak-anak yang bingung bagaimana menggunakan Google Classroom, bagaimana menggunakan Zoom. Seharusnya ini bisa direncanakan dengan menggunakan teknologi apa yang kita gunakan nanti. Karena teknologi adalah sebuah media pengganti kelas papan tulis ataupun slide yang ada di kelas ya. Pemilihan metode yang cocok. Jadi karena di dalam pengajaran kelas digital ini lebih banyak kepada kognitif daripada afektif dan psikomotorik, karena kita tidak tahu, tadi sudah dijelaskan, kita tidak tahu yang di belakang komputer ini manusia atau bukan, kadang-kadang begitu. Jadi lebih kebanyak kepada kognitif, aspek kognitifnya daripada aspek psikomotorik dan afektif. Kita tidak tahu sikapnya bagaimana, geraknya seperti apa. Bahkan kadang-kadang juga banyak yang mematikan kamera, ya. Tiga, guru harus bisa berbagi dan mendorong rekan guru agar bisa berkoordinasi dalam penggunaan ICT untuk konten dan pengetahuan yang terkoordinir dan terintegrasi dengan baik. Seharusnya juga di era ini, apalagi generasi alpha, guru-guru itu harus bisa berkoordinasi ya, dalam penggunaan TIK untuk pembuatan konten yang bisa integrasi, artinya menyambung antara materi hari ini dengan besok. Keempat, guru harus mengetahui pengetahuan mereka, memperbaharui pengetahuan mereka. Jadi guru itu harus update ya, harus tahu hal-hal yang viral. Gitu. Jadi agar bisa lebih fleksibel dalam menyampaikan materi selanjutnya atau materi-materi yang akan dibawakan nantinya. Karena anak-anak mungkin akan lebih banyak bosan agenda-agenda kelas online daring ini.
Jadi lebih guru harus bisa memperbaharui pengetahuan mereka dan selalu beradaptasi dengan pengetahuan global agar bisa dibuat konten baru di dalam siswa. 5, guru harus mengasah kemampuan memahami yang tinggi dengan dukungan teknologi agar lebih bisa mengkonstruksi kebutuhan siswa. Jadi seorang guru di era pandemi ini agak lebih rumit juga sebetulnya, karena mereka harus mengasah dengan kondisi keadaan yang terbatas, mengasah siswa. Guru harus bisa membedakan mana sumber informasi yang bisa dipercaya dan mana yang tidak bisa dipercaya dalam dunia internet. Jadi bukan hanya untuk gurunya sendiri, tapi juga siswanya harus bisa dipahamkan mana sumber informasi yang bisa dipercaya dan mana yang bisa dipercaya dalam dunia internet. Ya mungkin ini tugas-tugas siswa yang dikerjakan oleh Brainly malahan daripada dia mikir sendiri ya. Guru harus kreatif dalam menggunakan informasi yang tersedia dengan baik dalam membuat bahan ajar, membuat soal dan tugas untuk siswa. Jadi ini sebetulnya lebih kepada creative thinking, bukan lagi high order thinking ya, lebih kepada high order thinking daripada low order thinking. Karena siswa dituntut untuk membuat kreativitas, ya, bukan hanya menjawab jawaban pasti yang pasti ada di internet, tapi lebih kepada bagaimana membangun kreativitas siswa. Oke, kesimpulan ini, guru generasi Alpha dituntut untuk pertama memiliki kemampuan thinking, literasi digital skill dan lebih adaptif. Kedua, lebih berwawasan luas dari sisi bahasa. Jadi bukan hanya bahasa Inggris saja yang bisa dikuasai, karena di internet itu saat ini juga lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, tapi juga banyak menggunakan bahasa Belanda. Dan lebih berpengetahuan umum, bisa menganalisa kebutuhan siswa dengan need analysis. Jadi guru-guru harus belajar nih bagaimana need analysis ini diaplikasikan dalam era pandemi ini. Apalagi pembelajaran jarak jauh. Bisa membuat perencanaan pembelajaran yang baik. Bisa meriset dan mengembangkan materi ajar. Yang penting sesuai dengan tujuan kurikulum. Jadi tidak hanya terpaku kepada buku. Mampu mencari bahan ajar yang relevan dan terpercaya di internet. Nah, jangan sampai nanti pelajaran geografi bumi itu seharusnya bulat menjadi bumi itu datar. Mampu menginovasi metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran juga harus mampu diinovasi. Yang terakhir, memiliki skill, assessment skill. Itu skill dalam assessment. Jadi assessment itu proses bagaimana dia menilai dari awal hingga akhir. Dan ketika asesmen itu disampaikan, itu namanya evaluasi. Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sharing materinya, Pak Adam Samsudin Nur ya. Tentunya tentang generasi Alpha, di mana para guru-guru juga harus memiliki pengetahuan yang harus banyak ya tentunya di zaman sekarang ini, yang mana kita ketahui rasa keingintahuan anak-anak di zaman atau generasi Alpha ini sangat tinggi sebenarnya, dan mereka cenderung supaya lebih instan tentunya. Dan aku sudah merangkum tentunya seluruh pertanyaan yang setelah hadir yang sudah dikirimkan di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan yang setelah masuk pada siang hari ini. Yang pertama untuk Pak Ahmed ya, kata dia. Untuk Pak Ahmed dari Ari Juanda. Pertanyaannya, oh.
Baik, mohon maaf terjadi koneksi tentunya. Kita kembali lagi di sesi Q&A tentunya. Pak Ahmed. Ya, silakan Mas Dika, gimana? Iya, ini udah ada pertanyaan yang masuk nih dari Ari Juanda nih, pengen tanya katanya. Pernah baca di salah satu tos sekuritas bahwa risk tetap ditanggung oleh nasabah karena mereka hanya pihak penghubung. Solusinya seperti apa bila mengalami kegagalan atau perusahaan valid? Terima kasih. Jadi dia menanyakan solusinya. Baik, boleh dijelaskan? Oke, kalau misalkan saya ngomong, kalau misalkan Anda gagal bayar, apakah investasi tersebut ditanggung oleh platform tersebut? Ada beberapa yang menanggung karena memang mereka tidak mau dengan perusahaan mereka jelek. Tapi secara regulasi, sebenarnya tidak tertanggung. Jadi, walaupun memang akhirnya platform tersebut memutuskan untuk memang akhirnya itu tanggung jawab kita dan tidak bisa kita blok karena sebenarnya di DNA-nya atau di term and condition-nya sebenarnya sudah dikasih tahu. Tapi gimana caranya kalau misalkan terjadi? Nah, kalau misalkan terjadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan progress dan melaporkan problem tersebut ke platformnya. Jadi kita punya willingness untuk bertanya gimana tanggung jawabnya dan biasanya mereka akan mengembalikan kapital kita minimal modalnya. Jadi agak susah kalau misalkan kita minta dana turunan, tapi biasanya dengan modalnya kembali bisa. Nah sehingga karena memang ada resiko tersebut, cara kita adalah bukan dari platform tersebut, tapi kita benar-benar memitigasi resiko proyek apa nih yang akhirnya kita invest secara online di bidang tersebut. Itu. Baik. Jadi sekali lagi harus teliti lagi dalam pemilihan risikonya dan harusnya di awal pemilihan itu sudah ada penjelasan yang lebih jelas ya Pak ya tentunya. Baik, terima kasih atas jawabannya dan kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah ada, banyak sekali pertanyaan yang ada untuk Kak Muhammad Zainaini ya, dari Nadia Habibah nih. Pertanyaannya, sekarang marak hacker atau untuk sosmed misalnya WhatsApp, Facebook, Instagram. Nah, bagaimana cara mengatasi jika salah satu akun sosmed kita dibajak lalu membuat konten nih? Apakah ada cara bisa menutup akun yang dibajak? Ya. Selamat sore Mas Dika. Selamat sore Nadia. Sudah bertanya-tanya tadi. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana dengan akun yang sudah dibajak? Iya, betul. Ya, untuk WhatsApp sendiri memang sudah menyediakan fitur untuk restore kembali akun kita, tapi kita memang diharuskan sekitar 2 hari. Dimana kita diharuskan menulis email ke WhatsApp untuk menjelaskan kronologis kenapa ini akun kita harus kita bajak dan kita harus bisa membuktikan bahwa diri kita adalah diri kita yang sebenarnya. Jadi memang di dunia maya itu kita harus bisa membuktikan apakah diri kita adalah diri kita yang sebenarnya. Seperti paradoks ya. Jadi ya, untuk di Facebook sendiri, Facebook juga dapat fitur-fitur bisa merestorasi. Jadi, ataupun akun kita yang telah disalah tersebut, kita bisa melakukan sama buat Facebook. Bantuan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan. Memang ya, seharusnya di beberapa platform sosial media telah ada seperti kayak autentifikasi 2 faktor ya, seperti yang ada di WhatsApp tentunya sudah bisa digunakan untuk menjaga privasi dari si pengguna WhatsApp tersebut. Nah, kita berlanjut lagi di
ke pertanyaan berikutnya untuk Kak Ulfa Merdeka nih. Halo Kak Ulfa. Masih di sini. Masih di sini. Iya. Kak, ini nih udah ada pertanyaan masuk dari Kak Rahmat Ridotullah. Nah, dia tanya bentuk pemasaran digital mana yang lebih baik, Kak? SEO atau PPC? Nah, SEO. Pertanyaan yang lumayan ini ya. Lumayan rumit ya, tapi lumayan bisa jadi tempat juga. Kalau menurut dari perspektif saya sendiri gitu ya. Kalau ada yang mungkin lebih expert, boleh menambahkan loh. Karena saya kan juga masih banyak belajar di bidang ini. Tadi ada Pak Ahmed sama Pak Zain mungkin bisa menambahkan nanti untuk pemasaran digital mana yang lebih baik antara SEO atau Search Engine Optimization dan juga BBC pay per click. Jadi menurut pandangan saya, banyak memiliki plus atau mungkin minus yang beda-beda. Kalau mungkin dari saya, kalau yang di SEO itu kayaknya kemudahannya bisa kita dapatkan karena kita kan cukup dengan titik keywordnya seperti apa, lalu nanti muncul dan kita bisa memilih beberapa produk yang kita inginkan atau berita yang kita mau. Tapi kalau untuk bentuk pasaran kurang efektifnya adalah kalau di SEO itu pasif ya. Jadi kita menunggu para buyer, pembeli atau pencari produk tersebut untuk datang ke kita atau mungkin kita pasif untuk menunggu orang untuk bisa ngeklik atau mencari produk kita. Tapi PPC atau pay per click ini enaknya plusnya adalah kita bisa input dalam satu website yang banyak dikunjungi oleh orang lain. Jadi chance-nya untuk bisa dilihat produk kita oleh para pengguna internet ini jauh lebih. Cuma minusnya kalau seandainya website yang kita ikuti tersebut bukanlah website yang besar atau mungkin blog yang besar, itu nanti produk kita yang akan kurang naik kayak gitu. Jadi masing-masing itu ada plus minusnya. Kalau menurut saya yang paling baik, paling mudah dan orang lain juga prosesnya adalah memang SEO atau SEO. Tapi kalau mungkin kita PPC saja, kita ikut dalam website yang besar dan kita buat artikel yang lumayan terkenal, mungkin bisa jadi itu juga sangat meningkat kalau kita ada di PPC. Jadi masing-masing apa ya? Saya yang terbaik. SEO deh, saya pilihnya. Baik, untuk jawaban Bofat sendiri lebih baiknya di SEO ya tentunya. Buat para teman-teman mungkin jawabannya galau sih sebenarnya Mas, galau banget. Galau banget milih antara keduanya ya, Kak Ulfa ya. Dan mungkin semoga jawaban tadi telah menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman tadi ya tentunya. Dan kita ada pertanyaan lagi nih buat salah satu narasumber kita nih, Kak Adam Samsudin sudah masuk sama kita. Pertanyaan dari Asmaul Husna nih. Pak Adam, izin bertanya Pak, skill apa saja yang dibutuhkan guru generasi Alpha? Aplikasinya mungkin boleh. Sebenarnya nggak perlu minta izin lagi saya. Dari baik. Jadi, jadi lebih kepada apa saja skill ya. Jadi sebetulnya skill ini kan ada dua ya, hard skill atau soft skill. Tapi kalau secara umumnya, halo. Iya, sudah terdengar jelas. Ya, jadi lebih kepada kemampuannya mengolah. Sebetulnya guru saat ini dituntut lebih banyak wawasan sebetulnya, karena anak-anak generasi Alpha ini lebih banyak tahu sebetulnya daripada kita sebagai guru. Mereka lebih mudah akses internet. Bahkan jawaban-jawaban yang kita berikan pun mereka lebih banyak akses internet sebenarnya. Tapi bagaimana guru untuk generasi Alpha ini lebih
kepada bagaimana mampu mengolah nalar daripada anak-anak generasi alpha ini, dan lebih menyarankan kepada bagaimana penggunaan media sosial yang baik serta bagaimana membangun literasi digital yang baik. Nah, ini kan literasi digital untuk anak-anak siswa tidak terkontrol sebenarnya, karena apa-apa yang sudah diberikan oleh guru rata-rata jawabannya itu dicari di internet ini. Dan lebih banyak berwawasan tadi luas, bukan hanya segi bahasa, pengetahuan umum. Dan yang paling penting adalah bagaimana dia bisa analisis, ya, riset dan analisis sekarang. Jadi lebih kepada need analysis, kebutuhan, analisa kebutuhan siswa itu. Sebetulnya. Lagi di era pandemi ini kita perlu tahu sebetulnya kebutuhan anak itu seperti apa. Karena semua pelajaran itu bahkan tersedia semua di digital ini. Gitu. Dan mampu membuat perencanaan-perencanaan yang baik sebenarnya di area digital. Nah, sehingga dia juga harus mengasah skill assessment. Yang mana saat ini yang kekurangan kita adalah tidak agak kurang ya, sisi kognitif lebih banyak daripada sisi afektif dan psikomotorik. Itu sebenarnya. Oke. Kembali ke Matika. Baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Adam Samsudin. Ya, yang kita ketahui bagaimana memang di era sekarang ini para guru-guru tentunya dituntun memang untuk mempunyai berbagai macam skill yang tentunya sudah dijelaskan tadi oleh Kak Adam Samsudin tadi ya. Ada 8 yang dikatakan tadi itu harus dimiliki dasarnya tentunya. Dan kita telah sampai pada akhir acara tentunya, dan ini yang bisa kita simpulkan bahwa dari digital kultur ya, kita bisa lebih teliti lagi ya dalam pemilihan resiko, dan contoh-contohnya itu sangat banyak sekali. Misalnya semua pilihan dan resiko baik ataupun buruk itu tersebut kembali kepada diri kita sendiri. Menyikapinya atau mengurangi resiko buruknya itu yang akan didapat cari yang sudah terjamin dengan jelas. Ibaratnya kita harus mencari yang sudah jelas ya, data-datanya atau untuk resiko dari hal itu tidak terjadi besar. Nah, yang kedua, dari digital safety, kita harus lebih berhati-hati dalam bermedia sosial, terutama di aplikasi-aplikasi yang memungkinkan untuk pencurian data. Banyak kok aplikasi yang sering mencuri, mempunyai fitur-fitur yang dapat membuat atau mengurangi resiko pencurian data. Ada beberapa aplikasi yang mungkin bisa dijadikan acuan, seperti contohnya yang menggunakan aplikasi yang menggunakan autentifikasi dua faktor tentunya ya. Dan dari digital etik ya, kita dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi di etika di ekonomi di dunia digital literasi ini sangat penting ya, terutama yang telah dijelaskan oleh Kak Ulfa Merdeka tadi. Dan yang terakhir, nah ini dari digital skills ya, rasa keingintahuan untuk sangat tinggi pada generasi alpha sehingga memicu para guru-guru ataupun para pengajar yang harus mempunyai beberapa skill yang harus dibutuhkan. Contohnya banyak sekali, seperti mempunyai wawasan yang sangat luas tentunya, dan guru juga dituntut memiliki wawasan luas tentang hal-hal baru yang sedang ramai terjadi saat ini. Dan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan telah membagi share tentang ilmu yang dimiliki pada siang hari ini. Dan juga mengucapkan kepada seluruh para peserta, terima kasih banyak dan telah mengisi daftar hadir. Dan jangan lupa telah mengisi daftar hadir pada sore hari ini tentunya ya. Dan juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi ucapan ataupun salah kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 berikutnya. Dan sebelum itu, kita bakal melakukan sesi foto
ya. Nanti kita bakal lakukan sesi foto di sesi dua kali tentunya. Ada sesi pertama yakni sesi formal dan kedua sesi bebas ya. Baik, untuk para teman-teman semua boleh menyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama para narasumber dan seluruh para peserta yang hadir pada hari ini. Baik, jika mulai hitung dari 3, 2, 1. Baik, sekali lagi kita lakukan untuk gaya bebas ya. Bagi para seluruh para peserta dan narasumber yang belum menyalakan kamera, mari kita nyalakan dan pasang senyum kita yang paling manis, paling rupawan, dan paling menawan pada sore hari ini. Dan dimulai dari hitungan ketiga, 2, 1. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah hadir, untuk peserta yang telah hadir untuk webinar pada kalian hari ini, yakni Gerakan Nasional Literasi Digital yang membahas tentang menyelamatkan diri dari sisi negatif dunia digital, yakni dari Kabupaten Kota Tabolong, Kalimantan Selatan. Dika selaku moderator pada siang hari ini mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah! Tolong-tolong aku balolo, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu.
cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Buat orang yang sensitif, kalau ke gue, ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yuk.